Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, untuk video kali ni aku nak share kerja-kerja painting sport rim ni. Sport rim Aprilia depan belakang. Okey, and then dia punya safety fork. Aku dah standby kan. Okey, dia punya fork, batang fork inner dengan luar. Untuk first layer ni aku akan sembuh epoxy dulu. Kemudian buat aku sembuh color yang nak masuk kat dia punya set ni. Bahagian-bahagian yang tak nak aku sembuh, aku dah balut dengan selotip yang dekat T-fork ni dan juga inner ni. Sebab aku nak sembuh kat sini je. Jadi kerja nanti kemas sikit lah. Untuk spoke rim, semua aku dah lunturkan color. Lepas tu aku gantung macam ni lah. Supaya senang nak spray, kita pusing aja, and then kita sembuh spray. Rim belakang, waktu spray nanti pusing aja. Yang belakang tu kursi warna biru tu semua kursi terpakai tu kan, jadi gunalah untuk alas sebelum spray ni. Alhamdulillah, epoxy spray dah settle. Batang fork, dia punya spot rim. Okey, safety fork ni pun dah settle epoxy. Kemudian dia punya batang fork luar ni pun, dua batang dah settle. So bagi kering dulu. And then tengoklah yang mana kasar-kasar tu, kosok sikitlah. Habuk-habuk epoxy tu. Kosok bagi licin dan kemudian barulah masuk color. Guys, dah settle warna hitam. Alhamdulillah. Ini dia punya crown. Yang ini inner fork. Inner fork upside down. Okay, ini T-fork. Ini dia punya spoke rim.
Berkilat ambil kau. Kilat lain macam ni bagi owner puas hati. Tapi rim ni memang ada susah sikit lah. Bagian lekuk ni, aduh, nak bagi masuk tu spray kena perlahan-lahan. Jadi bila dah terlebih spray, adalah sikit-sikit bawah tu bila nampak macam meleleh sikit lah. Minta maaf lah owner motor eh. Yelah kita pasal gun dia tak berapa halus, tak berapa tajam. Jadi nak masuk celah tu susah. Jadi bila terlebih masuk celah, tapi dia punya leleh tak berapa nampak sangat lah. Okay kot. Harap owner motor ni puas hati lah. Kalau rim depan senang sikit. Dia tak ada dia tak ada lekuk dia tu. Dia bulat dia punya cabang ni. Ha, senanglah sikit spray. Ha, alhamdulillah. Ha, kalau tak berkilat juga tak tahulah ni. Bagi owner puas hati lah. Belakang, rim belakang dia ada lekuk tu susah sikit. Tadi aku nampak ada macam meleleh sikit. Ha. Ha, tu dia. Alamak. Janganlah pegang. Ada sikit meleleh tu. Sikit lah mana ni. Tak nampak hitam lah. Agak tak apa-apa nampak lah tu. Dekat lekuk tu. Jadi aku dah tertekan gun lama sangat dekat lekuk lagi masuk cat. Dia meleleh keluar. Aduh. Tak apalah sikit-sikit tu. Harap owner puas hati eh. Ha, nampak ni. Meleleh sikit tu. Ha, yang tu. Nak tunjuk pun susah asal dia warna hitam. Ha, tapi tak apa. Dia dah kering nanti dah ni. Dia dah berkilat. Agak tak nampak sangat lah.